panen red donoi yang di sini dicabut, udah laku. Ini red donoi kita sorot di bawah sinar matahari. Silau ya, warnanya lebih pekat. Ini red donoi udah laku ya, jangan di PM. Akarnya banyak, kondisinya darat. Ini red donoi. Ini red donoi. Nah, kalau ini donoi biasa. Udah laku juga nih satu. Saya cabut dulu buat perbandingannya. Mana bingung saya nyabutnya yang mana? Ini aja dah potong. Red donoi, ini donoi biasa. Buat perbandingan. Saya rendam air dulu dah. Lanjut. Ini guys. Ini dua-duanya donoi. Kondisinya darat. Nah, yang kanan red donoi, yang kiri donoi biasa. Donoi biasa pun kalau di darat dia batangnya bisa mencoklat. Cuman jelas beda ya. Red donoi ini biarpun batangnya coklat, daunnya juga ikut tua. Agak kecoklatan. Tapi kalau miara di tank dia bisa warnanya kemerahan nih. Red donoi ini. Cuman saya miara di tank cuma batangnya aja yang jadi coklat, belum jadi merah. Nggak tahu cara itunya, nutrisinya kurang apa, saya nggak tahu kalau miara di tank itu. Bisa dibedain nggak? Bisa dibedain ya. Kondisinya darat. Donoi biasa bisa ikut coklat batang tengahnya kalau di darat. Ini donoi, red donoi, biarpun batang tengahnya coklat, daunnya dia juga ikut agak kecoklatan. Jelas lebih kering warnanya. Jadi hati-hati nih kalau mau beli red donoi, bisa ditelusuri sumbernya dari mana. Bisa ketahuan nanti. Beda ya. Red donoi kecoklatan, donoi biasa lebih enggak, coklatnya enggak terlalu tua. Kayaknya enakan diturunin deh ini. Saya turunin dulu. Lanjut. Nih. Ini donoi biasa. Kering, enggak saya siram soalnya. Ini red donoi. Jelas beda ya kelihatannya. Yang tengah red donoi, ini donoi biasa. Ini semuanya darat kondisinya. Jadi buat teman-teman ngebedain nanti. Ini kondisi darat. Akarnya juga mantep nih, tuh banyak. Banyak. Cuman yang namanya donoi ini kalau misalnya dikirim, usahain pakai jaspernya yang cepet, jangan pakai jasper yang lelet. Soalnya jenis donoi ini daunnya getas, garing, gampang patah. Kalau
di sininya bagus nyampe sananya pada patah kan sayang. Perbedaan red donoi dengan donoi biasa. Oke guys, udah paham ya? Terima kasih. Mantap.